Assalamualaikum brother-brother dan sister-sister. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang slot. Slot memiliki sejarah yang cukup panjang dan menarik. Permainan mesin slot pertama kali ditemukan pada akhir abad ke-19. Mesin slot awalnya dikenal sebagai mesin buah karena simbol-simbol pada gulungan mesin meliputi buah-buahan seperti ceri, jeruk, dan anggur. Salah satu mesin slot pertama yang sukses adalah Liberty Bell yang dikembangkan oleh seorang mekanik bernama Charles Fay pada tahun 1895 di San Francisco, Amerika Serikat. Mesin ini menggunakan 3 gulungan dengan 5 simbol yang berbeda: hati, sekop, berlian, kerucut, Liberty Bell, dan bel keberuntungan. Jika 3 simbol Liberty Bell muncul secara berurutan, pemain akan memenangkan jackpot. Pada tahun 1960-an, industri perjudian di Nevada, Amerika Serikat mulai berkembang pesat dan mesin slot menjadi daya tarik utama di kasino. Pada tahun 1970-an, mesin slot elektronik pertama diperkenalkan. Mesin-mesin ini menggunakan mikroprosesor untuk menghasilkan hasil acak dalam permainan. Kemudian, pada tahun 1990-an, dengan perkembangan teknologi komputer, mesin-mesin slot video mulai muncul. Mesin-mesin ini menampilkan grafik yang lebih canggih dan variasi permainan yang lebih banyak. Perkembangan internet pada tahun 1990-an membawa revolusi dalam industri perslotan. Kasino online mulai muncul dan permainan slot menjadi sangat populer di dunia digital. Para pemain sekarang dapat menikmati berbagai macam permainan slot dari kenyamanan rumah mereka sendiri atau tongkrongan. Oke lah brother-brother dan sister, demikianlah sedikit sejarah tentang slot. Next video saya akan membahas tentang bagaimana kinerja otak dan psikologi kita dalam bermain slot. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.